Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya naikin followers TikTok. Apalagi buat teman-teman yang baru gabung TikTok affiliate, mungkin followers TikTok juga lumayan penting banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara naikinnya, langsung aja simak video berikut ini. Kita langsung aja ya masuk ke TikTok. Jadi yang harus dilakukan supaya followersnya naik, kalian harus follow tiap hari. Oke, caranya tuh kayak gini. Misal kalian nih udah tahu kan ada yang mengikuti dan ada yang pengikut, atau kalian bisa pilih dulu nih di pengikut, terus kalian klik. Kalian bisa lihat teman-teman yang ada di pengikut ini ya. Maksudnya di pengikut pengikut di followers kalian. Terus kalian pilih ikuti. Ikuti. Pokoknya ini harus kalian lakuin itu setiap hari. Jadi karena biasanya tuh nanti followersnya naik sendiri karena mereka akan follow back. Ada beberapa yang follow back, mungkin ada beberapa yang enggak. Cuman yang udah aku alami emang ngefek banget teman-teman. Jadi tuh cepet banget gitu naikin followersnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya nih. Misal aku ikuti. Dan ini memang berefek banget. Jadi followers kita naik dengan sendirinya. Bahkan ada yang ikut follow kita juga. Karena mungkin ada beberapa orang yang melakukan sistem yang sama ya. Jadi kayak ikuti terus orang-orang gitu. Tapi nanti bakalan ada maksimal. Kalau misalkan kita udah ngikuti nih, mengikuti terus kan. Misalkan tiap hari kita pilih ikuti terus. Nanti tuh bakalan ada notif terjadi kesalahan gitu. Dan kalau misalkan udah ada notif, berarti kan itu kita udah follow orang banyak banget. Kita harus tunggu dulu beberapa jam. Nanti tuh kita bakalan bisa follow lagi kayak gitu teman-teman. Nah, ini cara kalau misalkan kita mau nambahin follower dengan cepat ya. Pertama ini kita harus mengikuti orang-orang gitu loh. Terus yang selanjutnya, setelah kalian banyak mengikuti orang, kalian bisa pakai tips atau trik FLKS teman-teman. Jadi misalnya nih ada video atau VT yang muncul, setelah itu kalian bisa kayak follow FLKS. Itu adalah sistem follow, like, comment, dan share. Jadi itu tuh kayak kita info ke mereka, misalkan nih mampir gitu loh, mampir ke VT-nya orang-orang gitu loh. Nah, terus kalau misalkan udah, itu nanti orang lain pun akan mengunjungi VT kita biasanya. Jadi tuh kayak paket lengkap, misalnya like udah, komen udah, share juga udah gitu loh. Itu biasanya bekerja juga ya untuk menaikkan followers, kayak hadir nih di VT ini gitu loh. Nanti juga dengan sendirinya mereka biasanya balik lagi kayak kayak like VT, komen VT-nya kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan banget kan kalau misalkan ada yang like back VT kita atau misalkan komen VT kita gitu. Jadi ini adalah salah satu trik dan tips gimana caranya supaya bisa naikin followers gitu. Atau kalian bisa juga ikutin live yang tap kayak itu, yang misalkan langsung di follow back kayak bentar ya. Nah, di sini kalian juga bisa kayak cari-cari info gimana caranya naikin followers. Banyak banget sih info-infonya. Dan kalian juga ini tuh bisa banget kayak ikutin live orang-orang yang untuk menaikkan followers gitu loh. Jadi biasanya orang-orang ada yang live naikin followers. Jadi kalian bisa gabung nih, ada room naikin followers gratis kayak gitu. Jadi tuh banyak banget sih cara-cara atau tips untuk menaikkan followers. Jadi tuh kalian bisa langsung aja masuk gitu loh. Kayak gitu. Itu tips dari aku gimana caranya naikkan followers. Karena
aku pun awal-awal pas followers kecil banget gitu, masih sedikit, itu aku ngelakuin hal yang sama, kayak follow-follow orang, kemudian komen di feed orang yang biasanya kayak mereka juga sering komen gitu loh. Jadi memang itu bekerja banget ya untuk naikin followers.